bocil ini kesel karena ibunya motoin dia terus buat diupload di sosmed. Dia akhirnya bilang, nanti kalau fotonya dapat 100 likes, bakal ada monster yang datang dan makan ibunya loh. Si ibu yang gak percaya, apalagi pas anaknya ngejelasin, monsternya warna hijau dan di badannya nempel bebek yang bakal makan korbannya hidup-hidup. Si ibu pikir anaknya halu kali ya, biasanya dia upload foto gak terjadi apa-apa kok. Soalnya biasanya yang like dikit guys, gak nyampe 100. Tapi hari itu banyak dong yang like fotonya, si ibu dapat 100 likes. Ibu ini awalnya seneng, sampai tiba-tiba muncul monster yang persis kayak yang diomongin anaknya tadi. Monster ijo yang di badannya nempel bebek. Sungguh random sih, tapi beneran. Bentar, aku kan tiap hari bikin video buat kalian, tapi ternyata banyak banget kalian yang nonton doang nih gak subscribe. Bantu pencet subscribe-nya yuk biar aku semangat konten, makasih. Dan monsternya bener-bener langsung makan emaknya hidup-hidup. Bocil ini malah seneng karena sekarang gak ada yang maksa dia foto lagi. Kalian nonton video ini pas berapa likes guys? Coba komen.